Halo Sobat Kaltara, dimanapun berada, selamat datang lagi di channel YouTube kita. Dan pada hari ini, Bang Egi sudah berada di daerah Bengalon, Kalimantan Timur. Hari ini Bang Egi dan istri mau menuju Samarinda, lanjut ke Balikpapan karena ada sesuatu hal atau kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti wisuda istri di daerah Palu, Sobat Kaltara. Nah, memang tahun lalu belum sempat ikut karena masih COVID ya, dan tahun ini baru bisa, dan kita melakukan perjalanan darat, Sobat Kaltara, dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara menuju Kalimantan Timur, Samarinda, dan lanjut nanti ke Balikpapan sama kata. Nah, ini kita lagi beristirahat ini bersama supir kita di Bengalon, masih panjang perjalanan. Kita berangkat dari Kalimantan Utara tadi malam jam 8 kalau nggak salah Sobat Kaltara, dan sekarang udah jam 8 lagi, jam 8 pagi, jam 8 malam sampai jam 8 pagi di Bengalon. Dan ini masih cukup jauh ya ke Samarinda, Sobat Kaltara. Dan dari Samarinda ke Balikpapan masih 2 jam, teman-teman. Masih 2 jam nanti. Jadi Sobat Kaltara, doakan semoga kita tiba dengan selamat sampai di Palu dan juga kembalinya. Nah, kita belum tahu nih apakah kita mau naik kapal atau naik apa nanti, Sobat Kaltara. Karena kita belum ambil tiket juga. Mungkin teman-teman yang ada di Balikpapan, halo. Untuk tiketnya nanti diinfokan teman-teman ya, yang mungkin tahu atau agen-agen tempat penjualan tiket. Sebenarnya sudah ada kita hubungi, tapi kita belum pasti sampai di sana nanti jam berapa gitu. Takutnya kita ambil cepat, kita lambat pula sampai di sana, Sobat Kaltara. Teman-teman yang ada di Balikpapan, tulis ya di kolom komentar. Dan juga menghubungi nomor di deskripsi kita, Sobat Kaltara. Kita istirahat dulu karena udah lapar sekali nih. Situ. Tuh. Rumah makan apa nih? Depot Khas Surabaya, Sobat Kaltara. Depot Khas Surabaya. Nah, ini supir-supir memang pada nunggu di sini ya, dan mobil yang kita tempati yang ini, Sobat Kaltara. 159. Ya, ini betul ya, ini Sobat Kaltara. Kita udah pesan makanannya tadi. Karena udah lapar sekali, ini udah 8:30 nih, Sobat Kaltara. Nah, itu di sana ada jalur ke sana Sangkulirang. Yang ke sana Muara Wahau. Tapi kita nanti kayaknya lewat sini ya, Sobat Kaltara. Bang Yayu juga belum terlalu hafal jalan. Karena ini baru 2 kali ya naik lewat darat, Sobat Kaltara. Memang kalau lewat darat itu cukup jauh sekali, teman-teman. Nah, nanti kita buat video juga kalau kita udah sampai di Samarinda, teman-teman. Semoga Bang Egi nggak mabuk. Mabuk darat, Sobat Kaltara. Sampai Samarinda kita buat video, dan sampai di Balikpapan serta di Palu. Jadi teman-teman di Palu, halo. Semoga ada teman-teman ya yang nonton dari Palu, nanti kita collab ya. Kita collab, ngobrol bersama teman-teman yang ada di Palu yang punya konten YouTube. Nanti kita collab ya di sana. Teman-teman yang di Balikpapan, jangan lupa ya di komen. Yang dari Samarinda dan juga teman-teman dari Jawa. Nih, kalau kita jalan-jalan di Kalimantan, Sobat Kaltara, kebanyakan rumah makan rata-rata orang Jawa, Sobat Kaltara. Dari Surabaya, itu banyak sekali rumah makan Padang, Sobat Kaltara. Dan istri sudah di dalam nih, lagi cas HP. Tuh, rumah makan khas Surabaya. Surabaya, oh Surabaya. Tuh. Kalau Surabaya siapa sih nggak kenal, Sobat Kaltara. Kota apa tadi namanya? Surabaya kota kembang ya? Atau kota apa nih? Kota pelajar? Sorry ya, Bang Egi agak lupa. Oke, Sobat Kaltara. Tuh,
Lalu kita masuk. Capek. Hah? Kita lagi istirahat di daerah Bengalon bersama istri sama Katara. Ini berapa, yang keberapa kali naik mobil? Dan lewat darat. Pokoknya baru berapa kali? Dua kali. Sama lah, baru dua kali. Jadi perjalanan hari ini baru dua kali Sulawesi Utara. Dulu kita dari Samarinda. Kalau Balikpapan baru pertama kali Sulawesi Utara. Kita ke Balikpapan lewat darat. Biasanya Samarinda aja sih Sulawesi Utara. Samarinda sampai Berau. Enggak pernah sampai ke Kalimantan. Dulu terus dari Berau langsung ke Kalimantan Utara Sulawesi Utara. Kita sampai pucat-pucat nih, enggak tidur. Mau tidur susah. Jadi hari ini kita melanjutkan perjalanan. Pokoknya kita tiba mungkin jam-jam 1 di Samarinda, mungkin jam-jam 4 di Balikpapan, sama katanya oleh driver kita. Jadi kita makan dulu nih, udah pesan ya. Nah ini driver kita nih, dari Tanjung Selor juga. Kita sama-sama dari Tanjung Selor. Lagi asik nelpon nih. Tuh driver kita gitu. Driver semuanya Sulawesi Utara. Ini rata-rata. Tuh. Oke. Okay. Ibu-ibu lagi istirahat. Tapi kita di mobil cuma berdua Sulawesi Utara, bertiga sama supir. Nanti ada teman lagi. Katanya ada lagi nanti. Jadi Sulawesi Utara, kita melanjutkan perjalanan habis makan siang, habis sarapan, kita lanjutkan perjalanan ke sana. Semoga tiba dengan selamat lah Sulawesi Utara. Jadi teman-teman yang proyek-proyek kemarin yang kita belum melaksanakan, lalu kita kerjakan, tunggu kita balik dari Palu ya. Kemungkinan Bang Egi cuma 3 hari. Sama perjalanan cuma 4 hari Sulawesi Utara atau 5 hari. Sebentar aja kita di sana karena kita mau cepat pulang, banyak kerjaan. Dan nanti kalau saya sampai di sana baru kita ke tempatnya Bang Ipan Sulawesi Utara. Kita ke tempatnya Bang Ipan. Kita lanjutkan proyek-proyek kebunnya kemarin dan juga buat WC-nya Sulawesi Utara. Dan juga ke Bu Lina, kita belum sempat ke Bu Lina sama Katara. Dan juga Bu Eni yang di Kampung Rama. Nanti kita ke sana juga. Pokoknya banyak yang perlu kita lakukan sama Katara di sana. Banyak kerjaan, banyak juga kemarin tentang pendataan pemilu untuk kepemilihan sama Katara. Itu sebentar juga, enggak lama juga pemilih, jadi kita masuk kemarin bertugas. Jadi Sulawesi Utara, terima kasih teman-teman yang kemarin yang mendukung kita, yang mensupport untuk membantu WC di sekolah. Terima kasih yang dari teman-teman yang menonton selama ini. Jadi Bang Egi, terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang mensupport kita. Jadi ini mau kita ke Palu paling sebentar Sulawesi Utara, dan kita kembali lagi di perumahan guru. Dan teman-teman yang kemarin, terima kasih ya sudah mendoakan untuk di perumahan guru. Semoga suatu saat nanti kita punya memang tempat khusus, tempat tinggal sendiri Sulawesi Utara. Oke semuanya, terima kasih. Next kita akan membuat video di perumahan, dan juga kita akan membuat video di Palu nanti wisudanya istri Sulawesi Utara, dan juga perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui, baik kembalinya nanti ataupun kesananya Sulawesi Utara.
Jadi teman-teman, Bang Iki ucapkan banyak terima kasih teman-teman dari Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong yang selalu setia mendukung kita. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Khususnya teman-teman yang dari Jawa yang banyak sekali mensupport kita. Terus teman-teman keluarga yang selalu mendukung kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga channel YouTube kita bisa berkembang terus dan bisa terus berkembang dan terus menginspirasi teman-teman luar sana. Oke, semuanya Sobat Kaltara, sampai jumpa. Thank you.